Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita bahas ke inti pembahasannya, buat kalian semua saya ingatkan, di dalam video ini ada giveaway saldo dana ya. Silahkan kalian like video ini. Jika tembus 100 like, maka saya akan undi untuk 5 orang pemenang yang beruntung ya. Syaratnya kalian like video ini, subscribe video ini ya, dan tulis nomor handphone kalian di kolom komentar ya. Dan juga di dalam video ini juga ada link dana kaget, untuk itu jangan di skip-skip untuk tutorial kali ini ya, dan nanti kalian akan mendapatkan link dana kagetnya. Silahkan kalian klaim saja ya. Dan untuk aplikasi yang akan kita bahas kali ini, yaitu aplikasi penghasil saldo dana dan juga saldo GoPay, dan juga bisa nanti kita tarik ke rekening bank kita masing-masing ya. Dan untuk aplikasinya apa, sebelum kita lanjut ke tutorial dan aplikasinya, admin mohon dukungan dan supportnya untuk mendukung channel ini dengan tekan like dan jangan lupa di subscribe ya. Untuk itu silahkan kalian kerjakan saja untuk misi-misi di dalam aplikasi ini yang akan kita bahas kali ini ya. Dan aplikasi ini baru saja dirilis di Play Store ya, dan langsung saja kita buka untuk aplikasinya di Play Store ya. Dan untuk aplikasi yang akan kita bahas bernama Dangbo ya, teman-teman bisa kalian download. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi, ataupun juga bisa kalian cari saja di Play Store secara gratis ya. Dan coba kita lihat untuk aplikasi ini ya. Dan aplikasi ini diupdate tanggal 1 Agustus 2021 ya, dan di sini dirilis tanggal 24 Juli 2021 ya. Dan aplikasi ini sudah mendapatkan rating yaitu 4,3 ya, sangat bagus sekali ya. Dan sudah diunduh 100.000 lebih ya, karena di sini admin sudah mendownloadnya. Langsung saja saya akan buka terlebih dahulu untuk aplikasi ini. Oke, ketika kalian sudah berhasil menginstal dan kalian buka, maka tampilannya kurang lebih seperti ini ya buat teman. Di sini kalian bisa pilih jenis-jenis yang kalian sukai ya buat teman. Di sini ada keuangan, kebugaran, film dan lain sebagainya. Kalian bisa pilih semuanya ya, dan nanti akan muncul seperti ini jika kalian memilih semuanya, dan lalu kalian klik saja saya selesai ya buat teman. Dan setelah itu langsung akan muncul seperti ini, lalu kalian klik saja konfirmasi yang berada di sini. Dan nanti setelah muncul seperti ini, kalian klik saja menu yang berada di pojok kanan bawah ini untuk login di dalam aplikasi ini ya. Setelah itu akan muncul seperti ini, lalu kalian klik saja masuk yang berada di sini ataupun di sini ya teman-teman, untuk masuk di dalam aplikasi ini. Setelah itu akan muncul seperti ini ya, dan di sini bisa kalian masuk menggunakan akun Facebook ataupun akun Google kalian masing-masing ya. Dan juga kalian juga bisa masuk dengan metode lainnya ya, bisa menggunakan nomor handphone kalian masing-masing ya, seperti itu untuk masuk di dalam aplikasi ini. Oke, setelah kalian berhasil masuk di dalam aplikasinya, maka tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan untuk misi yang pertama, untuk cara mendapatkan poin, kalian bisa langsung saja klik saja masukkan kode undangan yang berada di sini ya. Kalian klik saja, dan di sini kita tunggu ya buat teman-teman. Dan di sini silahkan masukkan kode undangan teman ya. Di sini silahkan masukkan, jika kalian tidak keberatan nanti silahkan, nanti kalian akan mendapatkan 8.000 poin pertama ya. Dan di sini kode undangan bisa masukkan kode undangan admin jika nanti kalian tidak keberatan ya. Ya, kode undangan admin yaitu 39434085 ya. Nanti saya akan taruh di samping video ini, ataupun juga bisa kalian cek saja di deskripsi di bawah video ini. Setelah kalian masukkan kode undangan admin, lalu kalian klik saja menyerahkan yang berada di bawah ini ya buat teman-teman, untuk mendapatkan 8.000 koin gratis kalian. Dan setelah itu kalian klik kembali ya buat teman. Dan setelah itu kalian bisa langsung saja untuk cara kerja yang berikutnya untuk mendapatkan poin. Lalu kalian klik saja menu tugas yang berada di tengah ini ya buat teman. Dan di sini kalian klik saja menu tugas yang berada di sini ya. Kalian klik saja. Dan di sini kalian bisa check in harian ya. Di sini langsung saja kalian check in. Kalian hari pertama mendapatkan 400 poin. Dan juga hari kedua mendapatkan 800 koin, dan sampai hari ketujuh mendapatkan 1600 koin ya. Lalu kalian klik saja check in untuk mendapatkan koin.
Nah, di sini saya mendapatkan 400 koin ya, klik OK. Dan di sini ada iklan ya, akan saya skip terlebih dahulu. Setelah menonton iklan, langsung klik bintang. Dan setelah itu kalian juga bisa klaim yang berada di pojok kanan atas ini ya, mendapatkan 800 koin tambahan lagi. Dan video ini saat ini tidak tersedia ya buat teman, masih menunggu ya buat teman. Dan di sini untuk misi selanjutnya kalian juga bisa bonus hari ini ya, kalian bisa kerjakan di sini ya, kalian dapatkan ribuan poin, nanti kalian bisa kerjakan saja ya buat teman. Dan juga kalian juga bisa seperti ini, kalian dapatkan dan kalian bisa mengerjakan misinya ini ya buat teman untuk mendapatkan poin. Dan di sini kalian bisa memutar spin ya, di sini langsung saja klik go. Nah, di sini saya mendapatkan kotak ya. Dan di sini ada iklan, saya akan skip terlebih dahulu untuk iklan ini. Klik go lagi ya, teman-teman. Di sini kalian diberi kesempatan 10 kali untuk memutar spin ini ya. Dan di sini saya mendapatkan 800 koin ya. Di sini langsung saja klik kumpulkan sekarang ya, seperti itu. Silahkan kalian kerjakan saja. Di sini kalian diberi kesempatan 10 kali setiap harinya ya. Kalian kembali, dan di sini kalian juga bisa mengundang teman ya, dengan cara kalian klik saja mengundang teman, kalian akan mendapatkan 500.000 ya. Di sini langsung saja klik dapatkan, dan kalian bisa bagikan ke sosial media kalian yang boleh punya ya. Di sini langsung saja kalian klik salin. Dan di sini untuk aturannya sendiri silahkan kalian baca saja ya, untuk keterangan mengundang teman kalian hari pertama mendapatkan 40.000, hari kedua jika berhasil mengundang teman itu kalian dapatkan 60.000, dan hari ketiga mendapatkan 100.000 ya dalam 7 hari itu. Bisa kalian baca-baca saja untuk tips menghasilkan uang di dalam aplikasi ini, silahkan kalian pahami saja ya buat teman. Dan untuk misi selanjutnya kalian bisa langsung saja klik saja menu yang beranda yang berada di pojok kiri bawah ini ya buat teman. Klik, dan di sini kalian bisa membaca-baca berita yang berada di sini ya, nanti kalian akan mendapatkan poin tambahan. Misalkan sebagai contoh kita klik saja seperti ini, dan lalu kalian klik saja OK yang berada di sini ya. Dan di sini langsung saja kalian geser-geser saja ke bawah ataupun ke atas ya, nanti kalian akan berputar menu icon yang ada di situ ya, nanti kalian akan mendapatkan poin tambahan ya. Di sini kita tunggu ya seperti ini sampai berputar penuh, nanti kalian akan mendapatkan poin tambahan ya. Dan di sini aplikasi ini seperti aplikasi Cashzen ya, di sini seperti aplikasi Cashzen. Dan lalu kalian klik saja menu sini, dan ini mendapatkan 157 koin. Kalian geser-geser lagi ya buat teman, seperti ini untuk cara mendapatkan poin lebih mudahnya ya. Kalian geser-geser saja seperti ini, kalian juga akan mudahnya ya teman, kalian kerjakan saja sebanyak-banyaknya ya buat teman. Kita tunggu sampai penuh ya buat teman. Lain kita bisa membaca berita dan kita mendapatkan poin gratis ya. Nah, di sini saya mendapatkan 184 koin. Oke, saya kembali, dan di sini untuk kita kembali lagi ke menu pojok kanan bawah ini ya. Dan di sini jika poin kita itu sudah mencukupi, kalian bisa melakukan penarikan yang berada di sini ya buat teman, menaruhkan penarikan. Klik saja tarik saldo. Dan di sini untuk metode penukaran yaitu ke Dana, transfer bank, dan juga GoPay ya. Dan di sini untuk ke Dana itu minimal yaitu 50.000, kita membutuhkan 4 juta koin ya. Dan juga sampai kita mendapatkan 400.000, kita membutuhkan 32 juta koin ya di sini. Dan juga kalau kita ke bank transfer itu minimal penarikan yaitu 200.000 ya, kita membutuhkan 16 juta poin. Dan juga sampai 2 juta rupiah kita membutuhkan 160 juta koin ya. Dan kalau kita ke GoPay ini kita maksimalnya itu 400.000 ya, kita membutuhkan 32 juta koin ya. Dan di sini untuk minimalnya itu 50.000, kita membutuhkan 4 juta koin ya, seperti itu. Dan silahkan kalian pahami saja dan kalian baca-baca saja untuk keterangan di dalam aplikasi ini ya, silahkan kalian klik saja
karena aplikasi ini sangat baru ya buat teman-teman untuk cara mendapatkan poin. Oke, semoga kalian paham, dan jika kurang paham silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya buat teman-teman untuk cara mendapatkan poin ataupun sampai salah melakukan penukaran ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas dukungan dan supportnya. Semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.